Wah, gila ya nanjak gitu. Let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Jadi aku nemenin sepupu aku, dia motret ke latihan sepeda ya. Jadi diikuti oleh atlet-atlet junior juga dan pembalap sepeda non-atlet gitu ya, kayak semacam master gitu ya. Dan ini adik sepupuku ya yang pakai ransel itu, dia lagi nunggu pembalap sepeda di sini dan dia mau moto dari sini gitu, geng. Oke, ikutin aku terus ya. Ini ada 1-2 pembalap udah mulai. Jadi nanti kita finishnya di Dauhan ya. Oke, jadi tadi berkumpulnya di WKWK ya, deket Mandiri gitu ya. Jadi gak sempet ke syuting, sorry banget. Jadi aku dampingin dia, aku nyetirin dia. Jadi nanti ada beberapa titik yang harus dia foto-foto gitu ya. Nih motornya di pinggir jalan, jadi aku harus standby gitu. Waduh guys, aku udah ketinggalan tadi itu rombongannya udah lewat ngebut banget. Dan kita akan jalan, yuk. Foto-foto udah siap. Ini sudah pada nyampe sini, jadi ini di Benjaran. Di titik-titik tertentu ya, itu aku harus berhenti. Nah, ini lagi nunggu pembalap cewek, jadi kita belum dapat bidikan pembalap ceweknya, jadi masih nunggu di sini sampai pembalap cewek nanti ada, baru kita kejar mereka lagi. Wow, terus cewek. Ini kalau udah kayak gini sepi, aku harus standby ya. Jadi aku harus tetap standby ketika nanti pembalapnya sudah habis di foto-foto gitu. Aku harus standby, standby di motor dan kita siap mengejar ya. Oke, sampai kita di Desa Danawari ya. Untung hari ini cerah banget, geng, cerah banget. Dan kita masih jauh banget ke Dauhan ya. Alright, masih nunggu beberapa pembalap ya. Jadi ini hanya latihan rutin saja. Nah, ini atlet kita, Arseno. Ini suaminya adik aku, guys. Arsi. Jadi ternyata mereka ya yang masih di belakang itu pada berhenti di Bumi Jawa. Mereka pada rehat untuk makan. Ya, karena kita juga belum sarapan pagi, aku sendiri belum sempat sarapan pagi, guys. Tadi dari rumah itu subuh ya, kita jalan tuh jam 5 lebih. Nah, ini di letter S dan ini letter S yang kedua ya, guys. Tadi sempat berhenti di letter S yang sana, aku gak sempat shoot ya karena memang buru-buru, aku harus standby gitu kan. Itu ada sepeda posisi siap standby. Nah, ini sudah kelihatan satu pembalap. Tanjakan itu dari mobil silver yang lewat itu, dari mobil hitam yang lewat itu agak sulit banget, rumit banget tanjakan itu, geng. Wah, gila ya nanjak gitu. Udah dapat sasarannya, dapat beberapa bidikan. Jadi aku harus standby. Hari ini hari Minggu, jalannya agak rame dibanding kemarin. Kemarin ini sepi ya, karena ini hari Minggu. Jadi oke.
mobil-mobil lewat juga. Kalau kemarin nggak banyak. Hari Sabtu kemarin terbilang sepi, geng. Habis istirahat mereka nampaknya udah kuat kembali, guys. Nah. Aku rekam foto mana, guys? Masih kali. Jadi rute ini sering banget ya digunakan sebagai rute balapan sepeda di sini ya. Dan kita akan berakhir nanti di Dauhan ya, nanti aku akan di sana juga. Ya, jalannya menikung gitu dan lumayan nanjak. Di bawah masih ada lagi. Bahkan seorang atlet aja belum tentu bisa kalau nggak latihan. Kerahkan semua nafasnya. Iya, kalau nanjak gitu. Masih nanjak. Ini melecek, geng. Wow, itu masih nanjak loh. Biasanya cewek itu nggak nyampe sini ke latihan, cuman hari ini ya mungkin langsungin aja. Nah, akhirnya kita sampai di Dauhan ya, dan ini adalah finish point-nya. Dari sini ada warung kopi, guys. Ini biasa buat nongkrong-nongkrong teman-teman atau siapa aja yang mau berwisata sekitaran sini. Nah, ini momen-momen setelah selesai latihan, geng. Nah, pada istirahat dulu nih, sepedanya berkumpul di sini. Nah, tadi pada makan di sini juga atlet-atletnya. Nah, berhasil foto.
Alright, gengs, thanks for watching ya. Dan jangan lupa tinggalin subscribe-nya. Kalau suka video ini bisa like, comment, and share ya. Okay, see you on my next video, gengs. Bye.